Halo pemirsa, selamat datang di channel Mesin Terbang. Saat kita melihat berbagai helikopter yang diproduksi oleh Airbus, maka kita akan menemukan bahwa pada helikopter tersebut dibekali dengan sistem rotor ekor yang terlihat sangat modern, yang berbeda dengan sistem rotor ekor pada umumnya. Dalam dunia penerbangan, sistem rotor ekor tersebut dikenal sebagai fenestron. Apa itu fenestron dan bagaimana mekanisme kerjanya? Inilah yang akan kita bahas pada video kali ini. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, mari dukung channel Mesin Terbang dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Fenestron merupakan sistem antitorsi berupa rotor ekor terselubung yang dikembangkan khusus oleh Airbus Helicopter. Istilah fenestron berasal dari bahasa Latin yaitu fenestra yang artinya jendela. Ini memberikan arti bahwa fenestron memiliki bentuk seperti jendela yang berfungsi sebagai saluran sirkulasi udara. Konsep fenestron pertama kali dipatenkan oleh perusahaan teknik asal Inggris, Glaswegian G&J Weir Limited, pada tahun 1943. Fenestron lahir sebagai kandidat yang layak untuk menggantikan sistem rotor ekor konvensional, yang bertujuan untuk menghasilkan peningkatan keselamatan dan kinerja pada helikopter. Fenestron pertama kali diterapkan oleh pabrikan pesawat asal Perancis, Sade Aviation, pada helikopter aerospasial SA-340 Gazelle di tahun 1968. Seiring berjalannya waktu, desain dan kinerja fenestron terus ditingkatkan oleh Sade Aviation dengan berbagai mitra. Hingga pada akhirnya, paten fenestron dimiliki oleh Eurocopter yang kemudian berubah menjadi Airbus Helicopter. Sistem fenestron terdiri dari 4 komponen, yaitu shroud and fin, stator, rotor, dan stabilizer. Sistem fenestron bekerja dengan menempatkan rotor berbilah banyak secara integral di dalam tailboom. Adapun jumlah bilah rotor fenestron terdiri dari 8 hingga 18 bilah, dan memiliki diameter yang lebih kecil daripada bilah rotor ekor konvensional. Melalui penggunaan bilah yang lebih banyak serta berdiameter kecil, membuat rotor ekor mampu berputar lebih cepat untuk menghasilkan jumlah dorongan yang diperlukan. Setiap bilah rotor dilengkapi dengan variable pitch, yang sudut serangnya dapat dikendalikan layaknya propeller pada pesawat. Semua bilah rotor terhubung ke sebuah rangkaian link mekanik yang dikontrol secara hidrolik dari dalam kokpit. Adapun kontrol daya fenestron dilakukan dengan cara yang sama seperti sistem rotor ekor konvensional, yaitu menggunakan pedal kaki yang terdapat di dalam kokpit. Saat ini, sistem fenestron telah digunakan pada sebagian besar varian Airbus helikopter, seperti H135, H145, dan H160. Selain itu, pabrikan lain juga telah menggunakan fenestron secara terbatas pada beberapa produk mereka. Di antaranya adalah Kemov KA-60 dari Rusia, Harbin Z-19 dari China, dan Kawasaki OH-1 dari Jepang. Penggunaan sistem fenestron pada helikopter memberikan kelebihan berupa kebisingan yang rendah dan meningkatkan keselamatan kerja di sekitar helikopter. Rotor yang terselubung juga memberikan perlindungan terhadap bilah rotor dari kerusakan apabila menghantam benda keras pada saat helikopter mendarat. Sistem fenestron juga memungkinkan helikopter melakukan pendaratan dengan cara meluncur di atas landasan, tanpa khawatir bilah rotor ekor menghantam landasan. Sementara itu, kekurangan dari sistem fenestron tentunya adalah biaya perawatan yang lebih mahal, dikarenakan banyaknya komponen yang terlibat. Namun hal tersebut sama sekali tidak menghambat kemajuan dari fenestron. Ini terbukti dari beberapa konsep helikopter masa depan yang telah diperkenalkan menggunakan fenestron sebagai sistem antitorsinya. Itulah pembahasan mengenai sistem fenestron pada Airbus helikopter. Jika ada informasi menarik lainnya mengenai topik tersebut, mari kita diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.